Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai info Shopee Affiliate yang terbaru. Jadi sekarang itu ada info terbaru dari Shopee Affiliate, yaitu komisi ekstra buat pengguna Shopee Affiliate atau affiliator Shopee. Nah buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Dan jangan di skip ya, karena video yang aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, langsung aja ke videonya. Aku bakalan infoin kalian harus masuk dulu ke Shopee, karena infonya itu berasal dari info Shopee. Nah, kemudian masuk ke notifikasi dan masuk ke info Shopee. Dan di sini ada info dari Shopee bahwa ada komisi ekstra. Nah, di sini ada keterangannya ya. Komisi tertinggi di Shopee itu bisa dapat ekstra komisinya sampai dengan 2,8 juta di atas komisi tetap. Jadi, kita itu bakalan dapat tambahan ekstra komisi dari biasanya. Nah, pertama aku bakalan dulu jelasin dulu nih apa sih komisi ekstra gitu. Jadi, komisi ekstra itu contohnya gini ya, langsung aja ke simulasi perhitungan komisinya. Pertama, misalnya ada harga produk, harganya itu Rp450.000 dan komisi tetapnya itu kan dapat 10%. Nah, 10%-nya dari Rp450.000 adalah Rp10.000. Nah, kenapa kok bisa sih dapat Rp10.000 bukannya Rp45.000 ya kan kalau 10%-nya itu. Jadi, teman-teman, ke komisi dari Shopee itu walaupun kita komisinya lebih dari misalnya perhitungannya harusnya kan Rp45.000, tapi maksimal komisi yang didapat dari Shopee Affiliate itu adalah 10%, dan itu pun untuk pengguna baru gitu. Tapi untuk pengguna lama berarti perhitungannya pasti beda lagi. Jadi di sini Rp10.000 itu maksimal komisi yang didapat ya. Kemudian nih komisi ekstra itu ditambah 15%. Jadi kalian bakalan dapat komisi ekstra kalau misalkan share-share produk dari kategori komisi ekstra gitu, dan kalian tuh bakalan dapat 67.500 ya untuk komisinya. Kemudian total komisi itu adalah penjumlahan dari komisi tetap yang kalian dapat ditambah dengan komisi ekstra yaitu yang 15%. Jadi kalian bisa dapat totalnya itu 25%. Nah, jadi total 10.000 tambah komisi 15% dari 450.000 adalah 67.500. Totalnya kalian dapat 77.500. Nah, itu adalah komisi ekstra. Lumayan banget ya nggak sih? Kita dapat 15% dari setiap share link Shopee Affiliate yang termasuk kategori komisi ekstra. Kalau ada yang beli, itu kita bakalan dapat gede banget komisinya, teman-teman. Kemudian untuk perhitungannya ada penjelasannya ya di bawah nih. Komisi tetap 10% dari pengguna baru Shopee dengan batas maksimal komisi itu Rp10.000 yang aku bilang tadi. Jadi walaupun dari harga Rp450.000 itu sebenarnya kan 10%-nya bukan Rp10.000 ya kan. Cuman keterangannya itu kalau pengguna baru Shopee itu batas maksimal yang didapat adalah Rp10.000. Jadi bakalan dapat Rp10.000 doang gitu untuk Shopee Affiliate dan influencer. Kemudian khusus produk dari Shopee Mall, Supermarket, Star Plus, dan Star Seller, komisi yang tertera pada aplikasi Shopee Affiliate untuk produk komisi ekstra adalah total komisi 25%, yaitu jumlah komisi ekstra 15% dan komisi tetap 10%. Jadi yang aku bilang tadi, setiap kalian mempromosikan komisi ekstra nih, mempromosikan produk komisi ekstra, kemudian ada yang beli, itu kalian bakalan dapat 25%, yaitu penjumlahan dari komisi tetap 10% dan komisi ekstra 15%. Lumayan banget ya kan. Wah, bukan lumayan lagi kalau misalkan kita sering banget share komisi ekstra atau misalkan produk yang masuk kategori komisi ekstra, itu kalian bakalan dapet tinggi banget deh komisinya. Nah, di sini juga ada cara mendapatkan komisi ekstra kayak gimana nih cara share linknya. Nanti aku bakalan kasih tahu juga tutorialnya. Kita simak dulu ya untuk penjelasannya. Nah, pertama kalian masuk dulu ke Shopee Affiliate Program, kemudian menuju kotak komisi ekstra. Jadi di sana tuh ada keterangannya, keterangan untuk produk komisi ekstra. Nah, setelah itu tinggal diklik aja barangnya, kemudian bagikan dan dapatkan komisi. Sebenarnya ini tuh kayak kita share link biasa sih, cuman memang kategorinya berbeda ya untuk produk-produk yang masuk komisi ekstra. Dan kemudian kalian kalau misalkan ada yang
klik link kalian dan kemudian check out, kalian bakalan dapat komisi yang super ekstra banget ya, tinggi banget gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau cek syarat dan ketentuan, bisa klik aja di sini. Nah, ini syarat dan ketentuannya, ekstra komisi setiap toko hanya berlaku dalam periode terbatas gitu dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Jadi nggak selalu ada ya untuk komisi ekstra ini, jadi cuman beberapa periode doang gitu. Untuk beberapa toko, penawaran ekstra komisi hanya berlaku pada produk tertentu. Jadi memang nggak semua produk, teman-teman. Jadi aku bilang tadi, kalian harus menuju ke kotak komisi ekstra. Jadi di sana produk-produknya khusus gitu ya. Untuk melihat toko yang memberikan ekstra komisi pada keseluruhan produk dapat melalui kolom penawaran brand di platform gitu. Komisi ekstra akan dikenakan pajak PPH. Terus untuk pembayaran komisi ekstra akan bersifat otomatis. Oh, jadi memang pembayarannya itu otomatis, diikutsertakan dengan periode pencairan sesuai yang tertera di laporan mingguan. Jadi untuk pencairannya itu biasa aja ya, kayak komisi-komisi yang kita dapat di Shopee Affiliate biasa gitu. Ini untuk syarat dan ketentuan. Let's go, kita langsung aja gimana caranya dapetin komisi ekstra. Nah, ini adalah produk-produk nih, toko-toko yang memberikan komisi ekstra. Kalian bisa cek aja ya di sini kalau misalkan kalian mau promosiin produk-produknya. Dan banyak banget sih, liatin yang terbaru. Terus ini komisi ya, dan ini ada mall, ada star seller gitu. Jadi beberapa toko itu udah diinfokan ya, berbeda. Nah, produk komisi ekstra di sini ada langsung muncul loh. Ada baju, ada pink flash, kemudian ada bumbu Bunda Elia chicken fat oil. Nah, di sini random banget ya, ada baju, kemudian ada sendal dan lain-lain. Kalau misalkan mau tutorialnya kayak yang tadi ya, yang tadi aku bacain, kalian masuk ke Shopee Affiliate Program. Nah, di sini muncul nih komisi ekstra dan bisa lihat semua. Nah, jadi kalian langsung aja nih muncul di keterangan nih komisi ekstra, dan atau misalkan kalian bisa klik nih di rekomendasi produk, itu kan ada semua, ada komisi tertinggi, ada komisi ekstra, ada yang terlaris, ada beauty care, stationery dan books dan lain-lain. Kalian tinggal klik aja kotaknya komisi ekstra. Nah, di sini bakalan muncul teman-teman dari mulai sepatu, susu, kemudian ini ada kutek, kemudian ada lipstick, ada baju dan lain-lain. Pokoknya tuh banyak banget ya produk-produk dari komisi ekstra yang bisa kalian promosiin. Dan semangat kalian kalau misalkan mau mempromosikan produk, jangan produk biasa aja gitu. Kalian juga harus berani mempromosikan komisi ekstra gitu. Harus berani mempromosikan produk-produk yang masuk dari komisi ekstra, supaya ya komisi yang kalian dapat juga bisa lebih ekstra gitu, lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi kalian bisa pilih aja di sini untuk beberapa produk yang masuk komisi ekstra. Oke teman-teman, itu dia ya video dari aku untuk info terbaru dari Shopee yang memberikan komisi ekstra bagi kita nih para afiliator. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.